Sanke Deutsche kualitas ya. Ini saya nggak usah bilang ini super karena ini yang menunjukkan sertifikatnya ini sudah bilang super. Oke, Taniguchi ya. Ada Tanikendi barang, Taniguchi famnya. Jantan so quality yang ini layak ya untuk jalan-jalan. Oh, bahaya itu tadi. Merah asli jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kocak, salam kuelover, salam bahagia ya. Jangan lupa bahagia ya. Dan hari ini menunya adalah ikan koi jumbo. Tapi sebelumnya kita shoot teman-teman di keliling kita. Mulai dari sana ada mbak-mbak sedang, tadi ada yang izin sakit ya. Ada mbak-mbak sedang ngapa-ngapain. Mbak Zuri sedang sibuk. Mas Fatkur sedang ngelinting rokok ini. Ya. Mbak Irma sedang mandori ya Mbak Irma. Ya. Terus ada Mas Bagus dan ini sedang ngosoki kolam filter mau dibersihkan. Ini nanti asisten vlognya ini Mas Aan ya. Koinya jumbo seperti ini, disuruh dulu bentar Pak kamera ya. Ya, jadi ini memang gede-gede ya. Koinya memang besar-besar ya. Size-nya ini 50 sampai 65 cm. Gak bahaya ta? Ya rodok bahaya ya ini. Ancaman ya ikannya. Cakep-cakep pastinya pokoknya ciamik lah, pejantan induan ready wis, langsung mampir di Mabes Duta Koi ya. Kalau Pak Kamera sudah siap dimulai sambil saya cari ciruk ciduk. Ini ciduk nggak ada semua, kemana ini? Oh ini. Oke, Pak Kamera siap, Pak Kamera kemana dulu? Yang ini ada Sanke Doit ya. Sebentar ya, tak tunjukin kanunya dulu, serti juara ini ya, kalau nggak ditunjukin, wah ya. Ini ada juara satu, dulu Pak Kamera ya. Juara, ini juara dua, ya. Ini 40 cm pas 3, jadi waktu ukur 38 sampai 40 dua kali ya juara. Juara satu dan juara dua ya. Sanke Deutsche kualitas ya. Ini saya nggak usah bilang ini super, karena ini yang menunjukkan sertifikatnya ini sudah bilang super, oke? Okay? Nah, video ini harus dengan sertinya ya. Ya. Sanke Deutsche jantan 43 cm, lus. Bahaya ini, bahaya ya. Kualitas ini. Ready ya sertinya, serti juara 2, juara 1 dan juara 2 ini ya. Ikannya ini ya. Maaf untuk batuk. Ini harganya 5 juta Pak Kamera ya. Sanke Deutsche. Boleh geser kamera. Yang super-super aja ini ya. Yang ini namanya Soa. Hi. Ya ini Soa ya, merah strong ya. 60 cm female. Ini kualitas ya. Pangkal ini bakat jumbo, pangkal ekor tebal, kepala besar ya. Dan monggo yang cari Pak Gedi bulky ya Mas. Ya ini harganya 6 juta. Ada lagi ini. Gosiki jantan, oh, gede ya Mas. Wah ini jantan ini sudah lumayan lama ya kita keeping. Sejak ukur 50-an lah. Ini gosiki jantan 60 cm. Lu. Monggo yang cari pejantan ini kualitas mantap ya. Tiga step, beh, cakep ikannya ya. Yang ini harganya 5 juta Mas kamera ya. Coba disepilkan dulu ikan ganteng merah strong ya. Ready juga ya ini. Ini namanya gosiki jantan 60 cm. Siki ya enggak kalah bahaya iki ya. Cakep pasti cakep ya. Wes ngeri. Ini bagusnya dia kepalanya separuh warnanya. Antik gitu ya warnanya, separuh-paruh. Kayak sekak loh, kanan kiri. Sangar ya rupanya ya, polanya ya. Masih di 5,5 juta Pak kamera ya.
Oke, geser ada Show Quality. Yang ini layak ya, untuk jalan-jalan. Oh, bahaya ini radaan ya. Merah asli jantan. Oh, bahaya. Namanya Gosiki ya. Polanya cakep ya. Gosiki 50 cm jantan. Jaringnya jos. Ganteng Mas ya. Cakep ikannya gitu. Ya. Langsung video call mampir boleh. Yuk, bahaya ini. Harga ini manggah di 6 juta yang ini ya. Nah, nanti langsung dicentangi. Wes kalau dicentangi nanti wes nego. Dicentangi milih 5 ekor nego boleh. Ini Soadoitsu ya Mas. Soadoitsu ini female 52 cm. Maruten ya maksudnya maruten lah. Cantik ya Mas. Doitsu. Yuk tenang. Ini kita bandel harga 4,5 juta ya. Ya kan, rodok silau dikit oke, gak masalah. Swadetsu female 48 cm. Kinda ya. Kindai Swadetsu, cakep ya Mas. Ini yang cari calon induan ready. Yang ini kita bandel harga 3,5 juta. Keren. Ya, yang ini lokal masih di lokal ya. Kumpai Tanco Kohaku. Jadi ini sebenarnya ini kesayangan, artinya saya itu suka kumpai yang Tanco. Rodo seneng aja ya. Koleksi ini, koleksi pribadi ya ini. Ini Tanco Puno. Ini female ya. Kayaknya female ini. Karena ini wedok toh Kur ya. Oh iya, ayo. Sudah di kanu Kang Patkur wedok dicek oleh Kang Patkur tadi lupa. Tanco kumpai Kohaku ya 60 cm ini gede female monggo. Bes kerembiah ini langka ya kumpai yang besar itu 60 cm jos original. Ini karena ini koleksi pribadi, ya rada karena ini saya suka, namanya suka itu enggak nganu ya, enggak apa ya. Enggak ada nilainya ya. Ini harganya di harga 4,5 juta. Es, keren. Kalau Tanjung Haku tok es enggak gubun. Kumpai Tanjung Haku gede pisan ya. Ya ya, es. Ada Kohaku, itu Kohaku Tanco lagi. Tanco anu iki, apa? Kujaku ya. Female Mas ya. Tanco Kujaku. Ini Tanco Kujaku female 60 cm. Cakep ya Mas, ringnya lumayan original, tanconya kuning kunyit. Kuning kunyit oren ini ya. Yang ini harganya 5 juta Mas. Loh, langka Tanco Kujaku gede ini iki Mas. Wes buktikan aja mana ada langka. Kalau polosan masih banyak, tapi Kujaku 60 cm Tanco. Lo bahaya. Ya, bahaya. Yang ini jumbuan juga. Ini dari iki kalau Pak Sodik dulu ya, Kur ya. Dari temen Pak Sodik 60 cm female
halus ini, Kuci Beni ya. Ini belum pernah kita indukkan. Ini Sanke 60 cm. Gede tenan. Badak ya, Mas. Halus. Kuci Beni. Bibirnya ada gincunya gitu loh, abang lah. Nah. Di bibir ada lipstiknya. Oh, kelihatan kan? Kuci Beni namanya ya. Nah, yang seperti ini harganya di harga 5 juta, Mas. Boleh lah ya, geser ya. Ada lagi Asagi ya. Wah, ini Tronton namanya. Dibantu kan Kang Patkur, dibalikkan hananya Kang Patkur ya. Bentar. Oke, lanjut. Nah, ini Asagi jantan. Hana kanan kiri puno ya. Wes. Ya, oke, cukup lah Kang. 60 cm ya. Patake bersih. Cuh. Jantan tapi body Tronton namanya. Body Tronton. Ya, yang ini kita bandel harga bentar. Harganya ini 5,5 juta. Ya. Saya aku tak nganu hananya lagi. Asagi, Pak Hen aku dibantu lagi tunjukkan hananya lagi. Dibalik kanan kiri, 60 cm jantan ya. Loh, nah, oke cukup. Oke, cukup Pak Hen. Lah, pokoknya kelihatan ya hananya. Pejantan jos iki, guys, ya. Patake bersih, itu harganya ya men ya. Kiko jantan 48 cm. Lo gambar ini peta Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke ya. Alus Doitsu ya, kayak peta Indonesia ya. Harganya ini 2,5 juta Kalau sudah ke sini aja, ini jantan Doitsu. Ini didol kok ini. Oh ya, ini sebetulnya pejantan ya, sering kita gunakan. Pejantan kita, Doitsu. Ini Doitsu Kohaku, pejantan Maruten ya. 55 cm. Lu. Doitsu, merah ya. Maruten polanya asik ya, Mas. Merah strong pejalan seperti ini ya. Ini harganya 3,8 juta. Boleh lah, Men. Geser, Mas. Gosiki red jantan ya. 50 cm. Pejantan Gosiki, guys, yuk. Monggo yang cari pejantan ready. Kualitas ini ya. Yang ini bandernya 3,5 juta ya. Pejantan kualitas. Yang ini Tanco Swadetsu. Tanco Swadetsu 55 cm. Ya. Original ya. Ini female. Nah, ini harganya 3,5 juta. Gosiki tadi harganya wis enak purung to, barusan tadi lupa. Ya wis nanti tanyain kalau belum ya. Gampang lah ya. Kadangnya rodok ngelamun ya rodok lali ya. Kohaku pejantan Mas ini. 50 cm jantan Kohaku original. Ya. Wah, aku pejantan. Enggak tahu ini kesukaannya Patkur ini. Ya. Kipingan ini. Ini harganya murah 2.500. Gosiki
53 cm jantan. Merah strong. Cakep ya, Mas. Oke, ganteng ya, Mas. Keren ya. Jantan, Mas ya. Ori. Yang ini Ciamik juga. 3,5 juta Pak kamera. Ada lagi Sowakanoko ya. 48 cm. Ini antik ya, Mas. Yang ini acar rio antik. Ini langka. Maruten Sowakanoko. Nah, jantan ya. Maruten Sowakanoko. Kanoko itu pola merahnya itu kayak gedek gitu ya. Ya. 48 cm. Cakep ya. Yang ini kita bandrol harga 4,5 juta. Oke, lanjut ya, ada yang import. Ada ini ke, anu tak fotokan anunya juga ya, sertinya. Ini import dari mana ini? Taniguchi ya. Ya. Ada Tani Kendi barang. Ini Taniguchi farmnya ya. Jantan 53 cm ya. Sanke ya, import dari Taniguchi, ready sertinya 53 cm. Ini ya. Ini anaknya banyak yang nyanke tadi itu. Belorok bahasanya. Bagus ini anaknya. Untuk pejantan kita ini ya, Jos. Untuk pejantan sebenarnya iwak iki ya. Ya, itu ya. Ikannya itu ready. Harganya di harga 7,5 juta ya, import. Oke, sudah ini ya. Ini juga ready sini. Tanco Kohaku Doitsu ya, 65 cm gede tenan iki. Ini lokal, ini female untuk indukan kita sebenarnya ya. Tanco Kohaku Doitsu 65 cm. Female ya, doit murni ini ya. Yo, gede tenan iki Mas ya. Moga yang cari induan kualitas gede Pak ya. Ini harganya lain ya Mas. 15 juta ini ya. Sudah ada, ini sudah ada yang sebenarnya sudah laku ikan ini. Cuman kan belum diambil. Maksud saya sudah diboket. Tapi belum fix ya. Nanti kalau mau ya, kalau ada yang mau ya ngantri setelah orang itu ya, gitu loh maksudnya. Ya. Oke. Oke, gitu dulu ya Pak Kamera. Ini tanconya biar sini dulu pindah ya. Gitu dulu dari saya ya. Sekian, jangan lupa bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.